Hai korang, aku First Kipi. Kali ni aku akan review satu Chinese movie. Tajuk dia ialah Unique Lady Season 1. Diriliskan pada tahun 2019 dan mempunyai sebanyak 24 episod. Kalau korang nak tahu, setiap episod dia mempunyai masa duration selama 30 minit. Tanpa melengahkan masa lagi, aku akan perkenalkan pelakon-pelakon yang ada dalam cerita Unique Lady. Okey, pelakon pertama iaitu Simon Gong memegang watak sebagai Zhao Yumei, Jade Cheng memegang watak sebagai Lin Longjing, Ellen Fang memegang watak sebagai Liu Xiumin dan Yu Kai Ning memegang watak sebagai Jian Huang Yu dan Li Hao memegang watak sebagai Wang Yingqing. Cerita ni mengisahkan macam mana seorang perempuan iaitu Lin Longjing, dia ni tak percaya tau dengan cinta. Lepas tu satu hari tu dia termasuk dalam satu permainan video game tu lah. Lepas tu dalam game tu dia kena cari cinta sejati dia. Ha, nanti ada 4 orang akan jatuh cinta dengan dia dan dia kena pilih mana satu yang ikhlas dengan dia dan sejati. Barulah dia boleh keluar daripada game tersebut. Antara watak yang suka dekat Lin Longjing ialah Zhao Yumei. Dia ni bakal jadi seorang raja. Lepas tu dia jatuh cinta tau dengan Lin Longjing ni. Tapi dia ni garang nak mati. Dia suka sangat bully Lin Longjing sampai Lin Longjing ingat dia ni tak ada perasaan dekat Lin Longjing. Watak kedua iaitu Li Xiumin. Dia ni merupakan seorang pengawal peribadi kepada Lin Longjing. Ha, nanti dia jatuh cinta lah dekat Lin Longjing tu sebab Lin Longjing ni merupakan seorang perempuan yang take care pasal dia, yang ambil berat pasal dia. Jadi dia macam terharulah, oh ada orang suka kat aku, jaga aku. Jian Shuang Yu merupakan kawan baik tau kepada Wu Mei. Lepas tu dia ni jatuh cinta pula dengan Lin Longjing. Cinta badan pertama katanya. Kalau korang nak tahu watak dia ni, memang aku rasa macam bestnya watak dia sebab apa, dia seorang lelaki yang lembut dan dia selalu ada untuk Lin Longjing bila Lin Longjing sedih. Watak keempat iaitu Hua Yinqi. Ha, dia ni masa dulu dia ni bercinta tau dengan Lin Longjing. Ha, kalau korang nak tahu macam kelahiran semula lah Lin Longjing ni, macam kelahiran yang nombor dua. Yang kelahiran yang pertama tu dia jatuh cinta. Lepas tu dia cubalah untuk cari Lin Longjing yang kelahiran yang kali kedua tu. Untuk dia macam katalah, macam kali pertama dia tak menghargai perempuan tu, kali kedua dia nak hargai perempuan tu. Kalau korang nak tahu, banyak gila tau dugaan yang dihadapi oleh Lin Longjing dalam cerita ni. Ha, macam mana? Kenapa? Sebab pasangan yang dia pilih tu, maksudnya macam dia kata sejati tu, akan kahwin dengan orang lain pula. Lepas tu salah seorang daripada 4 orang tu nanti akan mati, akan tinggalkan dia lah. Lepas tu akan kahwin dengan orang lain lah. Jadi korang rasa macam mana Lin Longjing dia nak hadapi semua keadaan tersebut? Untuk keseluruhan cerita, aku bagi 10 star dan untuk ending pun aku bagi 10 star. Korang jangan lupa nantikan cerita Unique Lady Season 2. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah susah tau untuk kita jumpa cinta yang sejati. Di mana nak cari yang betul-betul ikhlas, betul-betul sayang kat kita, betul-betul sanggup mati demi kita. Susah tau kita nak cari. Majoriti 4-4 lelaki tersebut sanggup mati demi Lin Longjing. Sebab tu dia tak tahu tau mana satu aku nak pilih. Pengajaran kedua pula, kalau kita dah jumpa cinta sejati, susah pula nak bersama. Banyak sangat dugaan, orang ni nak masuk jarum lah, orang tu nak cucuk sana lah, orang tu nak cucuk sini lah. Jadi banyak gila dugaan untuk bersama lah. Antara dugaan dia ialah bapa Lin Longjing merupakan seorang pemberontak dalam istana. Ha, dia ni rasanya macam dia nak jatuhkan raja untuk dia dapatkan tahta raja tu. Okay? Pengajaran ketiga yang aku dapat dalam cerita ini ialah berterus terang dengan pasangan kita. Dan janganlah macam kita ni ada masalah, kita terus lari je tinggalkan pasangan kita. Macam tu lah dekat dalam cerita Unique Lady, di mana Lin Longjing dia dapat satu macam kenyataan lah, macam raja yang asal bagi tahu dia tolong tinggalkan Wu Mei. Dia pun pergi je tinggalkan. Dia tak ada pun macam pergi dekat Wu Mei, dia cakap kat Wu Mei yang raja tersebut macam tak suka ke apa ke kan. Dia tak nak selesaikan masalah tu, dia cuba belah macam tu je. Jadi korang jangan lupa untuk tengok cerita ini. Dan kalau korang macam nak bercinta ke, macam korang nak tambah pengalaman bercinta ke, korang boleh tengok cerita ni, okay? Jangan lupa like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Okay, bye.